Sebanyak 22 desainer ternama dari dalam dan luar negeri serta 65 model profesional berkumpul di Luwu Tabanan Bali, tepatnya di Sacred Garden Village dalam gelaran Herboris Bali Fashion Carnival. Acara ini sendiri terselenggara atas kolaborasi PT Victoria Care Indonesia TBK, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, serta didukung penuh oleh Bali Tourism Board, bertujuan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara untuk datang ke Pulau Dewata. Oke, nama saya Agong Faisal, saya adalah desainer asli Malaysia dan saya hari ini dijemput di YNM Bali, the Bali Fashion Carnival, dan saya sedikit berbangga dan berbesar hati dapat hadir hari ini untuk mempromosikan budaya daripada negara kami. Hari ini kami menggunakan banyak kain-kain terbaikkan dan juga kain batik. Kita lihat Aisyah dan pakai ini adalah kain kulitkan dan Aisyah juga nak kain batik. Kalau Faris juga merupakan kain kulit tempah. Tapi kita seksikan sikit untuk show. Untuk acara ini saya bikin khas koleksi baru di mana yang adalah gabungan budaya Malaysia Indonesia dan sedikit sempat Thailand. Ada sedikit baju asli tradisional Thailand yang saya masukkan dan juga ada muslim Melayunya. Ini adalah bentik untuk unik-unik mayang. Ini mayang itu tarian. Kuda tempah itu tarian yang popular di Malaysia dan juga di Indonesia. Jadi kita sebut gabungan saya rasa yang bagus dan kita hubungan sahabatan serumpu. Balutan busana dengan khas budaya Nusantara yang dirancang oleh para desainer ditampilkan dengan apik oleh para model yang berlanggak-lenggok di atas catwalk. Dari Tabanan, Tim Liputan Nirwana TV.